Wih, itu ada kuda yang berwarna hijau. Ia berjalan tanpa kepala. Wah, kok bisa begitu ya? Widi-widi, ada lagi kuda merah. Itu kuda The Flash. Anak kuda kecil berjalan tanpa kepala juga. Wadidaw, itu ada lagi sapi yang punya jaring di tubuhnya, sapi Derman. Wih, itu ada anak kuda Batman juga, mantul. Wadidaw, itu ada yang besar lagi, yang berwarna biru, kuda Kapten Amerika. Wah, ditabrak. Waduh, terinjak-injak oleh kuda Kapten Amerika, kuda Batman-nya. Waduh, kasihan sekali. Kita selamatkan ya. Nah, ini dia kuda besar, kuda Kapten Amerika. Mantap. Lalu itu ada lagi kuda yang terinjak-injak tadi. Ini anak kuda Batman. Mantul. Lalu ada lagi sapi yang ada laba-laba di tubuhnya. Sapi Derman. Mantul surantul. Nah, ini ada kuda yang berwarna hijau. Wah, keren. Nah, sekarang kita cari yang satu lagi ya. Nah, itu dia kudanya terjatuh. Nah, kalau yang ini yang berwarna merah ada kuda The Flash, mantul surantul. Sekarang saatnya kita cari kepalanya ya. Kira-kira ada di mana? Wadidaw, rupanya di sini. Dimakan oleh si naga dinosaurus ini. Wah, kita selamatkan dulu kepala-kepalanya ya. Nah, ini ada kepala sapi, kemudian kepala kuda yang berwarna merah. Dan kita masukkan ke dalam keranjang. Ada lagi kepala kuda Batman dan kepala kuda yang hijau. Wah, mantul. Yang terakhir ada kepala kuda Kapten Amerika. Mantap. Sekarang kita pasangkan kepala hewan-hewannya ya. Kita mulai dari kepala anak kuda yang berwarna merah ini. Kalau kita pasang ke sini cocok tidak? Oh no. Oh no. Wah, kepalanya tidak cocok kita pasang di situ. Nah, sekarang kita pasang ke sini. Kira-kira cocok tidak ya? Wih, cocok sekali dan menjadi kuda The Flash. Lanjut lagi kita pasangkan kepala anak kuda ini ya. Kalau kita pasang ke sini cocok tidak? Wih, cocok sekali dan menjadi anak kuda Batman. Lanjut lagi kita pasangkan kepala kuda yang ada lambang huruf A-nya ini ya. Kalau kita pasang ke sini cocok tidak? Oh no. Wah, kepalanya tidak cocok kita pasang di situ. Nah, sekarang kalau kita pasang ke sini cocok tidak ya? Mantul, cocok sekali dan menjadi kuda Kapten Amerika. Lanjut lagi kita pasangkan kepala kuda yang ini ya. Kalau kita pasang ke sini kira-kira cocok tidak? Wih, cocok dan sama warnanya. Nah, sekarang kita pasangkan kepala yang terakhir ya. Kalau yang ini pasti menjadi sapi Spider-Man.